Nama saya Nur Syuhaida binti Muhammad Aini. Okey, saya bekerja di ID Clinic selama 1 tahun dan sebelum ni saya bekerja di Watson 5 lah. Iaitu bahagian medical juga yang berkaitan dengan kes-kes penyakit macam ni lah. First, mula-mula patient akan datang ke kita dan membawa surat 001. Dari situ kita akan buat ELISA RBD untuk screening, iaitu kita guna testing kita lah, rapid test. Kalau bernaik 2 line, kita akan terus proceed dia untuk ambil darah yang seterusnya, iaitu darah untuk HIV daripada serologi, dan kita akan ambil darah seterusnya. Sebelum tu kita kena kaunsel dia dulu dan pastikan bahawa pasien tu boleh betul-betul boleh terima yang ada penyakit ini, dan selepas itu dalam masa 1 bulan kita akan bagi dia jumpa doktor lah untuk next step dia. Sebelumnya selalunya kita akan check dia sama ada dia demam dan dia ada oral thrush. Kalau pasien ada oral thrush, kita akan bagi dia jumpa dalam masa 2 minggu lah untuk jumpa doktor. Dan jika kalau tak ada apa masalah, kita akan jumpa dalam 1 bulan. So dari situ treatment dia akan start lah. So selalunya setiap kali pasien datang ke kita, kita akan beritahu dia tentang macam mana penyakit HIV atau AIDS ni berjangkit, dan juga kita bagi dia tentang darah-darah itu CD4 dan CD8. CD4 dan CD8 merupakan salah satu askar yang akan bantu dia dalam menentang virus HIV ni lah. Selepas itu kita akan terangkan dia tentang lifestyle, iaitu tentang protect sex. Maksudnya bila dia melakukan, dia boleh melakukan hubungan tetapi dia mesti melakukan protection. Miss dia kena pakai kondom ke, daripada itulah. Lepas tu kita akan cerita tentang dia tentang lifestyle, hidup dia, maknanya dia boleh kehidupan dia seperti biasa tetapi dia tidak boleh terlalu merendah diri yang kata dia ada penyakit ini dan tidak boleh beritahu orang lah. Sebab setengah pasien, setengah keluarga mereka boleh menerima, setengah keluarga tidak boleh menerima yang mereka ni sakit HIV. Selepas itu kita akan cerita dia tentang pemakanan juga pun kita akan bagi tahu jugalah kan, tentang dekat dia. Maknanya pasien tidak terlalu merendah diri yang dia ada penyakit ini, dan dia juga tidak boleh, dia taklah terlalu, orang cakap terlalu depressed. Selalunya kaunselor dilakukan dan pasien boleh menerima kenyataan selepas itulah. Tetapi selalunya dia orang boleh menerima kenyataan. Bila pasien depressed, selalunya motivasi kita bagi, kita akan cerita kat pasien yang pasien lagi lain, lagi teruk pada dia. Lepas tu dia punya masalah dia lagi teruk lagi pada pasien yang sebelum ni. Dan kita akan cerita dia tentang kalau dia depressed sangat pun, kita akan beritahu CD4 dan CD8 dia boleh naik kalau dia makan ubat betul. Lepas tu dia boleh, kita bagi dia tentang motivasi tentang ibadah lah. Maknanya macam kita kena prayer. So bila dia depressed sangat, so dia tak terlalu sangat lah.